Padahal kalau kita melihat dugaan pelanggar itu kan banyak sekali. Dari hal sekecil pemasangan APK ini sudah banyak yang melanggar, pemasangan di pohon-pohon. Nah, ini kan pelanggaran. Nah, ini kita kesulitan untuk merekrut badan penyelenggara yang yang profesional lah. Inginnya kita kan yang profesional. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elsa Elnintias. Seperti yang diketahui, pada tahun 2024 nanti kita akan melangsungkan Pesta Demokrasi. Ya, pemilu akan dilangsungkan pada tahun 2024 dan spesial sekali karena kali ini kita sudah berada di kantor KPU Kabupaten Kudus. Kita akan menanyakan lebih lanjut mengenai apa saja persiapan yang telah dilakukan atau yang masih on process nih Tribuners tentang pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Kudus. Untuk itu, Elsa perkenalkan terlebih dahulu para narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ketua KPU Kudus Ibu Naily Syarifah. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Baik, yang kedua ada Ketua Bawaslu Kudus, Bapak Muhammad Wahibul Minan. Halo Pak Minan, selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Sehat. Semangat lah selalu. Siap, keren banget. Kita mau kepo nih, kita penasaran tentang persiapan apa saja yang sudah dilakukan di Kabupaten Kudus untuk pemilu 2024. Kira-kira boleh nggak nih? Boleh banget. Boleh, Pak. Kita malah berterima kasih lah. Oh, baik. Yeah. Kita yang terima kasih sudah bisa hadir di sini, bisa kepo tentang persiapannya apa saja untuk pemilu 2024. Ya, pertama-tama Tribuners, kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Naily selaku Ketua KPU Kabupaten Kudus tentang apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU jelang pemilu 2024. Baik, sudah siap Elsa tanya-tanya ini, Bu? Oke. Siap. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan pemilu 2024 seperti apa, Bu? Jadi kalau kita bilang terkait tahapan pemilu 2024, mengingat sudah ditetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemungutan, maka berdasarkan PKPU 3 2022 yang sudah diundangkan, per tanggal 14 Juni kita sudah memulai tahapan. Jadi ada 11 tahapan penyelenggaraan di sana. Ya, kita di tahapan awal ini sudah mulai perencanaan program dan anggaran dan lain-lainnya. Juga di 10 yang lainnya sudah kita mulai rencanakan untuk peraturan perundang-undangannya. Oke, baik. Berarti sudah berlangsung seperti iya. Itu ya? Baik, menarik. Kemudian berarti sekarang mungkin bisa diceritakan sudah sampai tahapan mana ini, Bu? Jadi kalau sampai tahapan mana, karena ini di tahapan awal ya, berarti perencanaan program dan anggarannya itu, kita untuk internal sedang konsolidasi, sedang mematangkan peraturan-peraturan dan hal-hal lainnya. Kemudian yang paling awal juga nanti akan ada proses pendaftaran peserta pemilu. Oke. Jadi mulai tanggal 1 Agustus nanti akan ada pendaftaran peserta pemilu partai politik untuk tahun 2024. PKPU-nya masih sebenarnya masih dibicarakan di RDP dengan Komisi 2, akan tetapi memang sudah amanat undang-undangnya ya, memang tanggal 1 Agustus nanti sudah ada pendaftaran peserta pemilu. Itu yang paling awal. Baik, berarti sebentar lagi seperti iya. Itu ya bisa dibilang. Baik, lantas mengenai pemilih pada pemilu yang lalu mungkin bisa dijelaskan ada berapa atau mungkin tingkat partisipasinya seperti apa? Kalau di pemilu 2019 kemarin kita ada 630 ribu pemilih. Okay. Dengan tingkat partisipasi untuk pemilu 2019 itu kita di angka 85,9 rata-rata. Cukup memang tinggi ya? Memang kalau di Kabupaten Kudus ini tingkat partisipasinya memang selalu tinggi, alhamdulillahnya selalu tinggi. Selain memang antusiasnya pemilih yang tinggi juga, mungkin kalau kita bilang memang keberhasilan KPU Kabupaten Kudus juga bisa juga sih, karena beberapa periode memang di atas angka 75. Cukup signifikan ya angkanya, iya. Jadi terbilang cukup tinggi seperti itu Tribuners. Baik. Kemudian apakah ada perubahan dapil di daerah Kudus pada tahun terkait ini? Dengan daerah pemilihan, kita di 2019 ada 4 daerah pemilihan untuk tingkat DPRD Kabupaten Kota. Okay. Untuk yang DPRD Provinsi maupun RI-nya masih sama.
kabupaten kota sih untuk 2019 ke 2024-nya kemungkinan akan tetap sama karena belum ada perubahan yang signifikan terutama terkait dengan pemilihnya. Kalau hanya naiknya 1.000-2.000 ini tidak mempengaruhi apa jumlah kursi tambahannya nanti, sehingga kemungkinan dapilnya juga akan tetap karena demografisnya juga ketika dibagi 7 asas penyusunan dapil itu masih berkesinambungan dengan pemilu yang sebelumnya. Baik. Berarti belum ada penambahan jumlah dapil seperti itu. Kurang lebihnya karena kita paling utama adalah yang asas berkesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Ini kan kita memang wacananya untuk ada perubahan dapil kemungkinan tidak ada. Kemungkinan, tapi belum tahu juga ketika nanti tahapan penyusunan dapil ini kan nanti di akhir tahun ini, sekitar bulan November Desember. Nah itu nanti kita coba untuk simulasikan kembali penyusunan dapilnya, barangkali memang ada asas-asas yang bisa memenuhi untuk perubahan dapil, maka coba kita akan uji publikan. Nanti kalau dari dasar uji publik itu kita ada beberapa pertimbangan yang bisa dimasukkan ke KPU RI. Kalau dari KPU RI menyetujui, karena kalau penyusunan dapil dan penetapannya ini kan di tingkat KPU RI, kita hanya sekedar sebagai proses corong awal untuk masuknya apa usulan-usulannya. Jadi kalau nanti dari KPU RI menyatakan ada perubahan dapil, ya akhirnya berubah. Tapi sepanjang hasil uji publiknya tidak ada ketentuan yang memenuhi asas penyusunan dapil itu, ya kemungkinan 2024 masih sama 4 dapil. Baik. Ada 4 dapil di Kabupaten Kudus. Di DPRD kabupatennya iya. Bicara soal nanti misalkan karena ini kan sedang ramainya adalah pembentukan provinsi baru ya. Kalau itu kan tidak di Jawa Tengah. Jadi kemungkinan kok tidak ada perubahan mempengaruhi di Jawa apalagi Jawa Tengah. Jadi tidak terdampak penambahan provinsi seperti itu ya. Baik. Namun kira-kira ada penambahankah di jumlah pemilih pada tahun 2024? Untuk calon daftar pemilihnya nanti yang 2024 berdasarkan data yang ada di Dinas Catatan Sipil, kemungkinan jumlah pemilih yang di 2024 akan naik tidak banyak sebenarnya, hanya sekitar 8.000 pemilih. Karena mungkin Kudus ini daerah yang tingkat produktivitas keluarganya tidak begitu banyak ya, karena memang hanya 9 kecamatan dan juga 132 desa. Lingkupnya juga kecil, jadi di 2024 nanti hanya naik sekitar 1,3% dari pemilu sebelumnya. Jadi nggak begitu banyak. Baik, terima kasih atas informasinya. Ternyata menambah meskipun hanya sedikit seperti itu ya. Baik, kemudian Ibu Naili, mungkin bisa diceritakan mengenai apa saja kendala yang ditemukan di pemilu atau pilkada sebelumnya ini, Bu? Jadi kalau kita bicara kendala di pemilu maupun pilkada, kalau di Kabupaten Kudus sendiri kita bicara kendala sudah hampir sama lah kalau di setiap kabupaten kota itu. Yang pertama terkait dengan ketersediaan anggaran. Jadi kalau KPU sendiri itu kan pinginnya menyelenggarakan pemilu itu kan yang benar-benar benar-benar yang terbaik lah kualitasnya. Kita merencanakan program-programnya yang terbaik, kebutuhan anggarannya yang memang memenuhi semua aspek. Akan tetapi kembali lagi karena duitnya bukan milik KPU sendiri, ini kan milik banyak orang dan kemaslahatannya banyak instansi juga. Jadi biasanya memang ketersediaan anggaran yang menjadi kendala umum itu. Dan juga selain itu kita juga keterkendalaannya ada di SDM. Baik SDM untuk tingkat penyelenggara di kantornya sendiri, juga nanti ketika kita bicara SDM badan ad hoc, ketika kita membentuk badan ad hoc seperti PPK, PPS maupun KPPS ini menjadi sebuah kendala dari waktu ke waktu. Belum lagi ketika kita bicara badan ad hoc ada ketentuan 2 periode. Nah ini kita kesulitan untuk merekrut badan penyelenggara yang profesional lah, inginnya kita kan yang profesional. Kami harapannya ketika ada batasan 2 periode itu pun sebenarnya kan KPU RI mempertimbangkan regenerasi ya, supaya nanti tidak hanya itu-itu mulu yang jadi KPPS. Karena kadang kita bicara soal KPPS itu ada sampai yang menyebut dia udah jadi KPPS seumur hidup.
Jadi semenjak pemilu ada itu dia sudah jadi KPPS, sampai sekarang juga KPPS juga. Akhirnya kan kita cuman punya apa namanya badan penyelenggara yang umurnya mungkin sudah sepuh, padahal nanti pemilu 2024 nanti itu kan hampir sama dengan 2019, serentak dengan 5 jenis surat suara atau pemilihan. Nah itu kompleksitasnya tinggi dan juga menguras tenaga. Nanti kalau kita dengan usia yang sudah tengah baya ke atas, ini kan khawatirnya nanti kejadian di 2019 banyak korban karena kesehatannya. Ini harapan kami sih sedang direncanakan, diwacanakan untuk nanti badan penyelenggara batasan umur maksimalnya adalah 50 tahun. Oh baik. Ya, untuk sudah mengantisipasi itu tadi ya. Jadi nantinya yang sehat-sehat yang kita pakai dan itu juga harapan kami juga nanti memang generasi-generasi muda mau ikut berpartisipasi, jangan hanya sekedar datang sebagai pemilih tapi juga mulai teman-teman apa ini pemilih pemula mencoba untuk menjadi penyelenggara pemilu. Supaya tahulah nanti gambarannya itu pemilu seperti apa, mulai dari basisnya di awal di KPPS. Nanti syukur-syukur 5 tahun ke depan dia naik jadi PPS. Amin. Begitu. Nanti naik lagi jadi PPK. Nanti periode berikutnya lagi pas umur 30 tahun minimal jadi KPU Kabupaten Kota. Iya. Jadi ada tahapannya Tribuners, dan regenerasi ternyata diperlukan juga. Betul, seperti itu ya. Jadi Tribuners yang milenial dan Gen Z ini saatnya untuk bergabung itu ya. Baik Ibu Naili. Tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Naili mengenai anggaran untuk pemilu 2024. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi mengenai kendalanya atau ada yang ingin disampaikan mengenai anggaran? Jadi kalau di Kabupaten Kota ini kan anggarannya kita sifatnya top down ya. Jadi dari KPU RI baru diturunkan ke masing-masing Kabupaten Kota. Kalau di tingkat RI sendiri dari anggaran 86 triliun untuk penyelenggaraan 2024 itu disetujui dalam RDP terakhir adalah 79 kalau nggak salah ya, 79 deh. Nah ini kan mungkin kalau masyarakat umum taunya anggarannya wah sekali dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, padahal kalau kita mau merinci itu sebenarnya 80%-nya sendiri itu anggaran untuk tahapan, karena 80%-nya ini termasuk untuk tahapan, kemudian honor badan ad hoc, yang mana honor badan ad hoc nominalnya karena resiko beban kerja yang tinggi saat pemungutan itu tadi dan kompleksitas 2024 yang seperti 2019 itu, badan ad hoc honornya dinaikkan. Dinaikkan hampir 3 kali lipat. Makanya anggarannya kelihatan membengkak. Padahal kalau kita bicara di Kabupaten Kudus sendiri dengan kalau pemilu ini 2100-an TPS, satu TPS-nya itu ada 7 KPPS, itu kita butuh kalau kita bicara se-Indonesia bisa jutaan KPPS yang kita butuhkan. Makanya anggarannya menjadi kelihatan membengkak. Belum lagi kita bicara soal logistik. Logistik ini kalau pemilu 2019 dan 2024 ini kan karena amanat undang-undang adalah kotak suara yang harus nampak satu sisi dari luar, otomatis kami mengadakan barang dan jasanya ini untuk kotak suaranya ini harus baru. Tidak seperti pemilu-pemilu sebelum 2019, kita memakai yang kotak aluminium yang kokoh itu, tapi semuanya tertutup. Nah, untuk asas keterbukaannya ini kan salah satu sisinya memang terbuka. Dan solusinya memang kalau apa namanya yang paling hemat menggunakan karton yang kedap air. Nah, ini karton kedap air ini juga ketika nanti sudah selesai tidak menjadi tanggungan penyelenggara pemilu di tingkat masing-masing kabupaten kota untuk menyimpannya. Karena masuk sebagai barang yang habis pakai. Jadi kalau dulu kita masih pakai yang aluminium itu, kita harus punya gudang sendiri. Padahal di kabupaten kota itu tidak semua memiliki gedung atau gudang milik sendiri. Jadi kita rata-rata di kabupaten kota lain itu masih pinjam, dipinjami oleh Pemda setempat. Nah, contohnya di Kudus ini, kita selama ini dipinjami oleh Pemda setempat. Meskipun di tahun ini mulai sudah dihibahkan bangunan ini dan tanahnya untuk KPU Kabupaten Kudus sendiri. Tapi di kabupaten kota lain banyak itu memang belum punya tempat sendiri. Apalagi gudang yang memadai. Nah, kalau kita
selama periode ke periode harus menyimpan kotak-kotak itu, belum lagi biaya pemeliharaannya untuk perawatannya, karena kalau cuma disimpan aja tapi nggak pernah dirawat kan lama-lama rusak. Betul. Juga makanya untuk asas efektivitasnya juga efisiensinya berubah menjadi kotak karton yang mana nanti ketika sudah selesai tahapannya bisa dimusnahkan, dan musnahkan itu pun dilelang ya, dilelang nanti uangnya masuk ke kas negara lagi. Oh baik, begitu ya, ternyata sudah ada flow-nya. Iya, ya seperti betul. Itu untuk memanfaatkan barang-barang atau inventaris yang sudah digunakan untuk pemilu. Iya, seperti betul. Itu ya. Oh baik, terima kasih Ibu Naili atas ternyata ada insight Tribuners, ternyata mengurus inventaris yang digunakan untuk pemilu tidak semudah iya, itu. Iya, tidak semudah itu, betul. Baik Ibu, baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan mengenai apa ciri khas penyelenggaraan pemilu khususnya di daerah Kabupaten Kudus, Bu? Kalau kita bicara Kudus ini kan apa ya, masyarakatnya ini multikultur ya, karena ada jargonnya juga sih negeri apa? Kudus empat negeri itu ya, karena di sini kan banyak pendatang juga selain orang baru juga. Kalau kita bicara secara demografi sebenarnya daerah yang ada gunungnya, ada di bawah kotanya juga ada, berbatasan dengan berbagai macam kota juga. Kita berada di tengah-tengahnya provinsi Jawa Tengah sebenarnya. Jadi kita kalau di penyelenggaraannya sih aman-aman aja. Baik. Tipe-tipe pemilihnya itu tipe-tipe yang pemilih apa ya, adem ayem. Nggak begitu banyak konflik kalau antar peserta pemilunya. Tetapi ya sekali lagi meskipun kita cuma adem ayem, tetap adalah namanya kadang-kadang kendala di sana sini sana sini. Betul. Belum lagi kita kan untuk apa namanya, biasanya itu pemilu jatuh di musim hujan. Ya, Februari. Jadi, ya. Jadi kita kesulitannya ketika nanti di beberapa wilayah itu ada banjir. Oh ya. Baik. Nah, kemudian harus melewati banjir itu untuk pengiriman kotak-kotaknya maupun distribusinya itu paling di sana-sana aja sih. Tetapi kalau bicara soal penyelenggaraannya ya bervariasi lah memang itu tadi. Hampir sama lah rata-rata dengan kabupaten kota lainnya, dan kita juga ada yang satu desa ini cuma satu TPS. Satu desa. Karena memang dia itu sudah dinyatakan sebagai kelurahan, sebagai desa. Jumlah penduduknya itu cuma satu TPS. Jadi ya muter-muternya cuma orang-orang itu aja. Baik. Dan daerahnya juga nggak bisa dimekarkan karena memang dia berada di tengah-tengah pusat kota dan berbatasan dengan tempat kanan kirinya. Dan juga kita kalau bilang kesulitannya juga ini ketika kita nanti memasang alat-alat peraga kampanye, karena wilayahnya yang saking padatnya itu beberapa kita kesulitan ketika berusaha mensosialisasikan dalam bentuk entah baliho, spanduk, tempatnya nggak ada karena udah padat. Tapi kami berusaha untuk memaksimalkan, meskipun dalam beberapa amanat TKPU kita wajib memfasilitasi tempat-tempat APK, kita juga berusaha untuk membantu teman-teman peserta dalam mengkampanyekan maupun kami mensosialisasikan kegiatan kami sendiri melalui media sosial sekarang. Karena eranya sudah berubah ke media sosial. Menarik sekali Ibu Naili. Mungkin abis ini Elsa kepoin itu media sosialnya. Oke, boleh. Siap. Dan Tribuners juga bisa langsung visit aja ke media sosialnya KPU Kabupaten Kudus buat tahu lebih jauh mengenai info-info pemilu 2024, khususnya Tribuners yang tinggal di wilayah Kudus, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Naili atas jawabannya ini, cukup memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Elsa tanyakan. Menarik sekali. Baik, kita akan berlanjut Tribuners. Kita akan bertanya kepada Ketua Bawaslu Kudus, yaitu Bapak Muhammad Wahibul Minan. Pak Minan, selamat pagi. Pagi Mbak Elsa. Pagi, masih sehat? Agak ngantuk ya. Agak ngantuk. Oh, baik. Kopi dulu. Saya mendengar kopi. Mbak Nelly, ya sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik. Pak Minan, mungkin sebagai awalan nih, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai kesibukan Pak Minan belakangan ini apa aja? Kesibukan dalam hal apa ini? Di Bawaslu terutama. Oh iya, memang ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat ya. Karena kita tidak ada tahapan kan, baru mulai tanggal 14 kemarin ya. Ini jadi sebelumnya ini kerja KPU, kerja Bawaslu ini ngapain ketika tidak ada pemilu itu.
Tapi di kami, memang kesibukan kami setiap hari, bahkan setiap hari itu memang mungkin nanti bisa dilihat di web kami ya, Bawaslu Kabupaten Kudus ini, pasti ada berita. Pasti ada berita kegiatan terkait dengan pendidikan demokrasi. Jadi hari ini kami masih melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, pada masyarakat, komunitas-komunitas memang masih kita laksanakan karena Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan ini sosialisasi terhadap pengawasan partisipatif. Jadi di dalam undang-undang itu kan memang disebutkan bahwa untuk pengawasan partisipatif ini selalu untuk dikembangkan seperti itu. Jadi hari ini yang kita lakukan memang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan harapan nanti masyarakat itu menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Salah satu yang telah kita gagas itu ya memang pembentukan desa anti politik uang. Desa anti politik uang, kemudian desa pengawasan yang ada di Kabupaten Kudus kita sudah bentuk mulai tahun 2019 akhir. Sampai cukup sekarang lama ya. Itu jumlahnya cukup lumayan banyak lah itu. Terus kemudian terkait dengan hal-hal yang karena kewajiban kami untuk melakukan sosialisasi, kita memang lebih mengutamakan pada ini apa penggunaan media sosial seperti yang dikatakan sahabat saya Mbak Nelly itu, KPU juga sama. Jadi mulai 2019 karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kami untuk tatap muka, maka kami melakukan sosialisasi melalui media sosial, terutama yang hari ini kita gagas itu memang terkait dengan film-film pendek. Jadi sudah ada beberapa produksi yang kami produksi untuk mensosialisasikan terhadap pelaksanaan demokrasi, baik itu sosialisasi politik uang, kemudian ASN, kemudian sebagai pengawas partisipatif itu seperti apa. Itu banyak sekali yang sudah kita unggah. Dan saya kira kegiatan-kegiatan itu seperti itu lebih mengena kepada masyarakat. Karena apa? Kalau kita menghadirkan peserta untuk kita ajak sosialisasi itu paling banyak kan 100 ya, di gedung itu 100. Yeah. Tapi ketika kita unggah di YouTube itu penontonnya itu sampai 1.000 lebih lah. Artinya ini pesan-pesan yang kita sampaikan ini lebih mengena. Dan orang itu lebih akan mengingat ketika melalui visualisasi dibandingkan dengan ucapan setelah itu hilang. Itu kira-kira yang kita lakukan seperti itu, Kak. Jadi menggandeng mahasiswa ya, peserta didik, pemilih pemula iya, pada masyarakat juga kita lakukan. Dan hari ini Bawaslu juga ada program Saka Adiasta itu. Boleh pemilu. Dijelaskan? Ya, Saka Adiasta pemilu ini kan merupakan kita mengambil teman-teman anak-anak dari pramuka, dari pangkalan-pangkalan sekolah-sekolahan SMA itu kita ajak untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif, cuman melalui dalam wadah satu Saka Adiasta pemilu itu. Kan Saka kan banyak sekali ya, setiap instansi mungkin ada Saka-Saka kesehatan juga ada, disub juga ada lah. Kita juga mengambil satu bagian di sana itu. Baik. Itu, Mbak. Ya, baik. Berarti ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu seperti itu ya, untuk menjangkau masyarakat tentang sosialisasi pemilu. Jadi tadi yang saya sampaikan, kegiatan sosialisasi terkait dengan desa anti politik uang, artinya kita mencoba membuat embrio di Kabupaten Kudus ini agar masyarakat nanti setidaknya mereka yang ikut tergabung ini tidak menerima politik uang. Ya, itu sudah ada desa-desa yang kita bentuk, kemudian desa pengawasan. Harapannya nanti dari desa itu memang ada sebagian yang peduli terhadap pengawasan pemilu. Karena kita tahu sendiri ya, Mbak, berdasarkan pengalaman saya sejak menjabat atau jadi Panwas 2017 kemarin sampai hari ini, antusias masyarakat terhadap pengawasan pemilu maupun pilkada ini kan minim. Cukup rendah seperti itu ya? Cukup rendah. Ya, ini kan terbukti dengan adanya tidak adanya laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran. Padahal kalau kita melihat dugaan pelanggaran itu kan banyak sekali. Dari hal sekecil pemasangan APK ini sudah banyak yang melanggar. Pemasangan di pohon-pohon. Ini kan pelanggaran. Tetapi masyarakat itu
apatis. Agak acuh ya. Ini bukan urusan saya. Padahal kita tahu bahwa demokrasi ini bukan milik Bawaslu, bukan milik KPU, akan tapi semua elemen masyarakat ini harus terlibat gitu. Baik. Apakah itu juga termasuk istilahnya rekrutmen pengawas pemilu yang ada di masyarakat seperti itu, Pak? Kalau rekrutmen ini kan berarti secara otomatis ada aturan tersendiri ya. Jadi syarat-syaratnya seperti apa. Dan kalau rekrutmen ini pasti ada yang namanya cuannya ya, Mbak. Cuan apa ya? Cuan ya. Boleh ditanggapi, artinya, artinya kalau kita rekrutmen pengawas itu yang bahasa kami itu pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu berarti pelibatan masyarakat secara tergugah hatinya dengan sendirinya. Dengan kita memberikan pendidikan politik, sosialisasi dampak terhadap misalkan ada politik uang ini seperti ini, dampaknya di masyarakat seperti ini, yang terjadi seperti ini. Jadi sudah ada gambaran-gambaran yang kita sampaikan kepada masyarakat sebagai acuan agar nanti, oh hatinya ini tergugah, oh saya mending saya ikut jadi pengawas partisipatif. Tapi tidak tertulis. Iya, tidak secara tertulis. Secara tidak langsung. Nanti outputnya apa? Oh mereka antusias ketika ada pelanggaran, dugaan pelanggaran itu mereka mau menyampaikan kepada kami. Ini juga sudah terbukti pada saat pelaksanaan pemilu 2019 terhadap apa pemberian uang salah satu calon itu kan informasi dari masyarakat. Nah, harapannya seperti itu. Elsa. Inisiatif dari masyarakat seperti itu ya, menarik sekali. Apakah ini yang pertama kali di Kabupaten Kudus atau bagaimana? Kalau program pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang ini memang secara keseluruhan di Jawa Tengah itu memang ada dari bahkan itu kan juga program dari nasional juga ya. Artinya Bawaslu RI juga menggagas seperti itu, terutama sekolah kader pengawasan partisipatif ini juga yang digagas oleh Bawaslu RI. Akan tapi terkait dengan sosialisasi yang menggunakan media sosial terhadap apa film pendek, saya kira memang kami yang memulai. Ya bukan apa ya, tapi memang kalau saya melihat dari media-media dari teman-teman ini sudah mulai membuat satu kegiatan yang sama. Bahkan Kudus sendiri kemarin 2020 itu dapat penghargaan dari Bawaslu Provinsi terkait dengan film terbaik. Dan film terbanyak. Menarik sekali. ILM terbanyak. Nah, artinya ini kan embrionya itu ya bukan klaim ya, bukan klaim saya ini. Iya, baik. Tapi memang seperti itu, Mbak. Terbukti dari prestasinya. Prestasi yang kami peroleh itu. Bisa dibilang pionirnya mungkin. Ya, bahkan kemarin juga kita juga diminta untuk membuat film yang di Jawa Tengah juga sama gitu ya. Sudah tayangkah filmnya atau gimana? Sudah, itu? Nanti bisa dikunjungi saja di YouTube Bawaslu Kudus. Semua banyak di sana nanti. Nah tuh, Tribuners bisa langsung cus cari ya, nanti misalkan dari Tribun mau ngasih masukan ya kita terima. Oh ini kurang seperti ini, kurang ini ya itu. Konsultasi seperti itu ya. Kita juga open untuk konsultasi kok Pak. Tapi Tribuners kalau yang kepo bisa langsung ke YouTube. YouTube Bawaslu Kudus. Nah bisa tuh langsung Tribuners kepoin di YouTube-nya ya. Filmnya judulnya apa Pak kalau boleh tahu? Banyak sekali, Mbak. ASN kampanye, Kang Bawas terima uang. Apa ada ini yang baru kita buat ini Saksi Cinta Dinda loh. Saksi kalau Cinta Kalau melihat Dinda. Melihat apa namanya judulnya ini kayak enggak sinkron ya. Tapi bagaimana kita menyinkronkan antara film itu kan salah satu edukasi kepada masyarakat. Yang di sana juga ada hiburan. Betul. Jadi tidak hanya apa? Enggak sepaneng ya, Pak. Sepaneng sosialisasi terus, tapi bagaimana kita menyisipkan satu materi yang terkait dengan lembaga ini. Itu yang memang agak sulit. Agak tricky seperti itu ya. Baik. Ini cukup menarik, nanti boleh nih ditonton film pendek ya, Pak. Film pendek paling 25 menit, 25 menit maksimal itu. Karya anak bangsa loh, Tribuners. Masa enggak ditonton? Ada cinta, cinta tak berujung ini juga ada. Waduh, ini kayak udah bisa nyaingin 3 episode ini. Baik. Udah bisa nyaingin serial Netflix ya kayaknya ya. Karena tak berujung episodenya enggak tahu sampai kapan. Iya, karena enggak berujung. To be continue terus nih jadi ya. Cliffhanger terus kayaknya. Baik, ini informasi yang cukup menarik mungkin abis ini langsung itu keresahan kami Mbak, karena berawal dari itu ya. Kita tidak bisa sosialisasi kepada masyarakat tatap muka, awalnya seperti itu.
terhalang oleh pandemi seperti karena itu pandemi, ya. Karena pandemi, mungkin nanti juga cinta Bawaslu terhalang pandemi. Mungkin, saran aja sih Pak. Baik, kemudian Pak Minan, ingin menanyakan mengenai saran dan masukan dari elemen masyarakat untuk pengawasan pemilu di tahun 2024 ini kira-kira apa aja Pak? Ya memang harapan kami ya, itu dari masyarakat itu satu keterlibatan masyarakat, kemudian antusias masyarakat terhadap pemilu yang akan datang ini seperti apa, ini juga harapan kami, masukan-masukan selalu kami terimalah dari masyarakat, baik itu dari sisi pengawasan kami seperti apa, terus kemudian kadang juga masyarakat juga memberikan masukan, ini loh perlu disosialisasikan, ini perlu dikasih sosialisasi lah. Okay. Dari masukan-masukan masyarakat itu akhirnya kita tindak lanjuti. Salah satunya terkait dengan apa namanya, kita sosialisasi kepada pemilih pemula. Mungkin itu juga sudah disasar oleh teman-teman KPU ya. Kadang kita gini, kalau kita sudah ketemu dengan kesbang pol itu, ini sudah pernah disosialisasikan KPU, ini sudah sosialisasi kita. Nah ini berarti Bawaslu di sini. Nah, artinya kerjasama ini sangat penting ya, sangat penting karena masyarakat Kudus ini kan cukup banyak ya, cukup lumayan banyak lah. Kan tidak mungkin semua itu bisa digarap KPU, digarap Bawaslu, digarap Kesbangpol, ini tidak bisa. Akhirnya kita berbagi peran di sana. Okay. Dengan mewujudkan satu tujuan yang sama kan, pemilu yang berintegritas, kondusif. Karena Kudus ini kondusif, insya Allah Kudus. Amin. Jadi berkolaborasi ya dengan lembaga tersebut. Dengan stakeholder ini sangat penting. Komunikasi ini selalu kita jaga. Baik, semoga lancar juga ke depannya untuk komunikasi dan sinerginya seperti itu ya. Amin. Kemudian mengenai salah satu kendala yang mungkin bakal terus-menerus ada di pemilu-pemilu berikutnya, mengenai apakah netralitas PNS maupun ASN masih menjadi hal yang mengkhawatirkan nih? Itu kayaknya memang trending topik ya loh. Oh baik, itu selalu di urutan awal. Iya, karena gitu memang kayaknya tidak bisa kita pungkiri ya, Mbak. Memang ya ada satu kepentingan tersendiri dan memang masih di dalam ranah itu kan. Kadang itu yang ini gini ya, ASN itu dia punya hak pilih tapi tidak boleh berpihak. Mending seperti Polri dan TNI. Iya, benar-benar nggak punya hak pilih. Benar-benar nggak punya hak pilih, ya. Netral kan gitu. Nah, dalam kan bisa jelas netralnya kan gitu. Betul. Kalau ASN memang tidak semuanya ya, ini tidak semuanya Mbak. Jadi hanya oknum saya karena punya kepentingan itu. Yang terjadi saya kira masih sama di Kabupaten Kudus, nanti pemilu 2024 juga sama, tapi perlu kita antisipasi dengan cara apa ya, sosialisasi itu. Apalagi ini ada PP terbaru ya, PP 94 tahun 2021 atau berapa itu, terkait dengan disiplin ASN ini kan. Kalau melihat apa namanya, melihat sanksinya itu kan cukup berat dibandingkan PP 53 tahun 2010 itu. Sekarang itu kan sanksi ringan, sanksi sedang itu kalau nggak salah itu kan saham tidak dinaikkan pangkat, gajinya seperti apa, ini lebih berat lah saya untuk PP yang terbaru ini. Dan semoga dengan adanya PP 94 itu, yang PP yang baru ini, nanti akhirnya teman-teman dari ASN tahu posisinya seperti apa, itu aja. Baik. Tapi tetap kita antisipasi, kita sosialisasikan terkait dengan aturan-aturan itu. Baik. Terutama ASN, kemudian kepala desa, perangkat desa, ini juga pasti mereka akan bermain. Artinya bermain dalam artian ya entah condong ke siapa. Silakanlah ASN, kepala desa, perangkat desa ini kan punya hak pilih. Betul. Dia pun boleh mendukung, tapi dengan caranya sendiri. Tidak usah memobilisasi massa. Betul. Tidak menggiring. Harapan kami seperti itu ya kan. Sama kayak penyelenggara pemilu lah ya. Penyelenggara pemilu sama itu kan juga harus netral. Kita boleh mendukung tapi hanya di bilik suara. Tidak usah nanti pilih ini apalagi sampai menghadirkan di tempatnya itu. Pengalaman 2019 kan ada gitu kan. ASN yang rumahnya dibuat untuk kampanye. Oh baik, di Kabupaten Kudus di ya? Di Kabupaten Kudus. Baik. Dan ada yang sudah kita rekomendasikan, bahkan sanksinya kan untuk penundaan pangkat ya. Penaikan pangkatnya ditunda. Penaikan pangkat, penaikan gaji ini sudah ada. Baik.
Tapi apakah angkanya cukup tinggi di Kabupaten Kudus untuk masalah netralitas PNS atau ASN ini? Ya, kalau yang terbukti nggak begitu tinggi sih, Mbak. Oke. Okay. Ya, nggak begitu tinggi, cuman ada kan gitu. Ada. Sejumlah oknumnya masih ada. Masih ada. Gitu ya. Dan mungkin itu juga tidak bisa dihilangkan. Ya. Sulit atau? Ya, kalau memang ini mau ya lama gitu aja lah. Ya, Mbak. Prosesnya panjang. Kecuali mungkin kalau calon peserta pemilunya atau peserta pemilunya itu bukan dari orang kepemerintahan, bisa jadi. Jadi memang tidak berpihak gitu. Oke. Karena kalau menurut saya itu kan keberpihakan ASN ini kan pengaruhnya, karena nanti ketika yang diunggulkan ini jadi, ada kontribusi khusus buat dia, entah nanti dikasih jabatan apa atau apa. Betul, ada upetinya, tanda kutip ya. Rata-rata kan mereka berpihak karena berharap nanti ketika jadi ada kursi khusus lah nanti. Tapi untuk pemilu, saya kira pemilu dengan pilkada berbeda, Mbak, nanti. Perbedaannya? Ya, karena kalau pemilu ini kan peserta pemilunya banyak. Kecondongan ASN ini kan tidak begitu signifikan ya. Ya kan, misalkan ya, anggota dewan. Ini kan nggak begitu pengaruh terhadap dirinya. Tapi kalau sudah kepala daerah, ini kan nanti kan, oh saya nanti dapat jabatan ini. Ini kira-kira seperti itu. Jadi saya lebih dulu saya pernah membayangkan waktu 2018 pilkada seperti ini pengawasannya. Apalagi nanti pada saat pemilu 2019 pesertanya banyak. Ternyata beda, Mbak. Lebih keras pada saat pilkada. Pengawasan itu. Ya. Padahal sudah antisipasinya yang lain. Iya, saya sudah mengantisipasi ini. Tapi ternyata seperti itu. Baik, ternyata ada kejutan tertentu ya. Baik, mungkin dari Pak Minan sendiri harapannya apa untuk pemilu 2024 nanti, khususnya di Kabupaten Kudus ini, Pak? Jadi harapan kami yang pertama kepada para pemilih ya, menjadi pemilih yang santun, yang baik. Kemudian bagi peserta pemilu, ini juga memahami terkait dengan regulasi. Jadi regulasi yang ada ini dibaca, dipahami ya, biar tidak sedikit-sedikit menyalahkan penyelenggara pemilu lah kan gitu. Jadi kalau memang mereka berkampanye, kampanye yang santun. Kan sudah itu sebetulnya undang-undang itu kan sudah boleh kampanye dengan cara seperti ini, seperti ini. Ya, nah, suportif dong. Jadi harapan kami mereka menjadi pemilih yang cerdas. Terus kemudian dari peserta pemilu yang cerdas. Etikanya juga digunakan kan gitu. Etika berpolitiknya seperti apa ini juga harus diperhatikan lah itu. Begitu juga penyelenggara ya, terutama penyelenggara ini kan juga memang harus menjaga integritasnya, harus dijaga. Baik dari KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam sampai ke bawah ini juga harus dijaga semuanya itu. Karena jangan sampai ada suara, Panwasnya seperti ini, KPU-nya seperti ini. Sudah ada indikasi seperti ini, seperti ini. Nah ini jangan sampai lah, jangan nanti kita malah mengotori demokrasi yang harusnya kita jaga bersama. Iya betul, harusnya pesta demokrasi kok malah viral karena hal-hal yang kurang mengenakan seperti itu ya. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis untuk Pak Minan dan juga Ibu Naili. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga pemilihan umum di tahun 2024 nanti, khususnya di Kabupaten Kudus, berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Ya, Tribuner, sekian untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.